Halo sahabat, jumpa lagi bersama kita di Avenan Belajar Bertani. Video kali ini kami ingin ngasih tahu gimana caranya masang mulsa sendirian ya sahabat. Jadi biasanya kami ini berdua masang mulsa. Jadi kebetulan ini temennya nggak ada, jadi kami masang mulsa itu sendiri. Jadi bagi kalian yang biasanya berdua ataupun pengen masang mulsa sendiri karena nggak ada temennya, bisa ditonton terus videonya sampai selesai biar nggak gagal paham. Oke sahabat, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe, dan kalau sudah kita bisa langsung ke videonya gimana cara masang mulsa sendiri ya. Pertama kita cari kayu panjangnya sekitar 1 meter kurang lebih ya sahabat. Jadi kita runcingi dulu di pinggirnya untuk persiapan masang mulsa sendirian ya. Jadi biar enggak begitu capek kerjanya dan mudah, jadi kita harus mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Jadi kayu itu di runcingi sebelah. Ini dibikin tempat tapanya dulu ya, tempat talinya kurang lebih sekitar segini dalamnya. Yang penting nanti talinya enggak lepas saja di saat ditarik ya. Kemudian kita masukkan, terus kita ukur dulu sekiranya seberapa seberapa lebar mulsa itu, seberapa dilebihkan sekitar 10 cm. Kasih tanda dulu. Kemudian kita lepas lagi, terus kita potong ya sahabat. Kita potong. Jadi kayu 1 meter itu tadi enggak harus dipakai semuanya, enggak, takut kurang aja, jadi dicari kurang lebih 1 meter ya. Terus dengan cara yang sama diruncingi juga macam yang di sebelahnya tadi. Kemudian kita ukur lagi. Jangan terlalu mepet sama mulsa, pinggiran mulsanya ya sahabat, biar nanti ditariknya itu lebih mudah. Kemudian kita kasih tempat untuk ngikat lagi ya, macam yang di sebelahnya tadi. Jadi kanan kiri itu dibikin tempat talinya ya sahabat, biar enggak mudah lepas ya. Diperkirakan aja, enggak usah terlalu dalam, yang penting kira-kira ditarik enggak lepas aja ya. Soalnya kalau enggak dikasih tempat nanti biasanya mudah lepas atau nyepit. Kemudian kita motong apa ini, sandal ya sahabat, sandal yang enggak dipakai lagi. Kita potong-potong sekiranya dibikin agak bulat sedikit. Setelah itu kita belah di tengah. Karena sandalnya ini agak tebel, jadi kita bantu untuk lubang ya, pakai parang biar kayunya mudah masuk ya. Dimasukkan sandal tadi, posisi sandalnya, posisi penahannya ini ya, itu di dalam batas tadi ya. Nah, seperti ini ya posisinya sandal di dalamnya. Kemudian kita masukkan. Nah, malah itu.
Kita motong lagi ya untuk yang sebelahnya. Jadi kanan kiri dikasih semua ya sahabat, untuk menahan mulsanya biar enggak nyepit talinya nanti, makanya dikasih tahanan seperti ini. Dan sandalnya enggak harus yang tebal seperti ini ya, karena ini adanya seperti ini, jadi ini yang kita pakai enggak harus seperti ini. Jadi sandal apapun bisa, yang penting yang jenis karet ini ya, cuman untuk menahan aja, ini enggak begitu harus bagus sekali. Kita masukkan sama posisinya di dalam batas tadi ya, di dalam tempat tali tadi. Udah 5 menit. Kita coba, udah muter, kemudian kita pasang talinya ya sahabat. Dan panjang talinya itu terserah apa sesuka kita ya, seberapa enaknya kita tarik, seberapa kita enaknya berjalan. Nah, segitulah panjangnya, enggak harus sekian-sekian panjangnya, itu terserah kita sendiri ya, seberapa enaknya kita ikat di tempat yang tadi kita buat. Kemudian di sebelahnya kita ikat juga. Usahakan agak kuat ya sahabat, biar enggak lepas nanti. Kita tarik. Nah, kita coba dah. Sepertinya udah bisa jalan ya. Dan jangan salah sahabat, posisi yang di luar mulsa seperti ini itu posisinya di dalam ya, dan yang di atas di luar seperti ini sahabat. Kita coba dipasang ya, kita timbun. Jadi yang di luar mulsa itu masangnya di bagian dalam, soalnya ini misalnya yang di atas bawah perak semua ya sahabat. Dan posisinya yang gulungan di dalam itu tempatnya di luar, biar nggak salah ya. Biasanya kami masangnya seperti itu. Jadi seperti ini, tinggal narik aja sahabat, sangat mudah. Bahkan kalau kita pasang berdua itu malah agak susah. Kalau dalam peralatan seperti ini kita tarik berdua itu malah susah. Jadi kita timbun, kira-kiranya 10 meter kita timbun lagi ya. Kemudian baru kita tarik lagi. Sangat mudah sahabat, dicoba-cobalah untuk sahabat. Dicoba bikin kan peralatan seperti ini, dan dicoba bikin sendiri atau masang sendiri ya. Sangat mudah sahabat. Oke sahabat, nah itu tadi videonya ya, atau caranya. Coba dipraktekkan di rumah, khususnya bagi yang pemula atau yang belum tahu caranya. Oke sahabat, cukup sekian dulu mungkin videonya, bisa kita sambung lagi di video selanjutnya ya. Ikutin terus videonya, dan mana yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke sahabatku ya, sampai jumpa lagi.